Nike. Gue adalah pemilik dari Mad Bagel. Mad Bagel itu toko yang menjual bagel, makanan, dan produk-produk turunannya. Saya dan Putri, partner saya, start ini di tahun 2014 di rumah. Sampai sekarang kita udah punya 7 toko plus 1 yang khusus mengurus e-commerce. Kita adalah merek yang pertama dikenal sama banyak orang. Yang mulai masuk ke banyak target market lah ya. Pada saat itu tuh kenapa kita milih bagel? Karena pilihan yang menjual bagel itu nggak banyak di Jakarta. Dan saat itu tuh Putri lagi kayak kangen banget sama bagel. Terus kebetulan gue lagi hobi banget bikin roti, terus mencoba bikin bagel, dan ternyata itu tidak mudah. Tapi akhirnya kita ketemu nih yang paling enak. Jadi akhirnya kita pikir kalau ada orang-orang seperti Putri yang kesulitan mencari bagel, berarti ada orang-orang lain di Jakarta pasti yang kesulitan juga cari bagel. Dari situ akhirnya kita memutuskan, yaudah deh kita jual aja. Dulu sistemnya PO-PO aja. Masaknya tuh cuma 2 kali seminggu dulu. Dari 2 kali seminggu kita naik 3 kali seminggu. Sampai akhirnya masak setiap hari, sambil kerja, sambil punya anak. Akhirnya, wah nggak kepegang nih. Akhirnya kita mulai tahun 2018 itu kita mulai punya staff pertama. Januari 2018 gue inget banget. Tahun 2018 itu diingatan gue ya, kita itu bikin sekitar paling 6 kilo sehari. Sekarang bisa 60 kilo sehari. Bagel tuh beda sama roti biasa. Jadi kalau dulu tahun 2014 kita tuh sering banget dapat pertanyaan, "Mbak, bagel tuh apa ya? Kok ini roti keras banget sih, Mbak?" gitu. "Ini roti bekas ya? Udah lama ya, Mbak?" Kita tuh sering dapat pertanyaan kayak gitu. Waktu itu sih kita ya udah kita jelaskan caranya. Oh, bagel memang berbeda dari roti. Bagel memang slightly lebih keras dan lebih chewy daripada roti biasa. Apa sih yang bisa bikin dia chewy? Karena buat bikin bagel itu ada step yang nggak ada dibikin roti. Kita ada boiling, yaitu adonan itu direbus supaya dia chewy. Di tahun yang sekarang ini dengan 7 toko yang kita udah punya tuh, kita merasa kita udah wah lumayan berhasil nih mengedukasi marketnya, karena pertanyaan-pertanyaan bagel itu apa tuh udah hampir jarang. Pertanyaannya tuh udah shifting kayak, ini saya nyimpennya baiknya bagaimana ya? Kan berarti dia udah tahu nih cara makannya. Kalau 2014 kan bikin di dapur kita sendiri, dapur rumah dengan oven rumahan juga. Nah tahun 2018 itu kita mulai punya oven semi industrial lah dengan 1 karyawan. Tahun 2020 itu saya mulai punya central kitchen. Walaupun sih central kitchen pertama saya itu sebenarnya di tahun 2018 itu kan, dimana saya udah punya 1 karyawan itu. Tapi terus tahun 2020 kita pindahin yang tadinya central kitchennya di garasinya Putri, kita pindahin ke Ruko Bintaro, dan itu ada 4 orang. Sampai akhirnya mulai nggak cukup rukonya, jadi saya pindah lagi deh ke masih di daerah Bintaro juga, supaya bisa cukup untuk 10 orang, cukup untuk equipment yang kita punya sekarang. Jadi baru punya si central kitchen yang sekarang itu tuh bulan 2020, bulan Oktober mungkin ya. Kita kan start dari rumah, jadi kita start jualan itu selalu online. Dan karena Mad Bagel itu growingnya organik banget, kita tuh selalu berusaha untuk memanfaatkan channel yang ada aja deh gitu kan. Belum bisa bikin restoran yang proper nih, bisa mengundang orang, ya udah jadi kita selalu jalurnya tuh kebanyakan online. Makanya waktu pandeminya datang, karena kita sudah online dari sananya, kita nggak terlalu kena hitnya. Dimana kalau restoran kan mereka pada switching kan dari offline ke online. Nah karena kita dari awal memang sudah online, agak nggak kena sih impactnya. Kita selalu berusaha untuk ada sesuatu yang baru ya. Makanya kemarin tuh kita ada launching Oreo bagel, tuh baru banget launching. Kalau belum coba silahkan dicoba. Tapi nextnya kita udah ada yang sesuatu yang dibikin lah di dapur R&D kita. Kalau mau usaha, mulai aja dulu. Namanya juga usaha.